Siang guys, jumpa lagi di channel saya Lek Heri. Nah, untuk video kali ini saya akan coba untuk mengganti yaitu water jacket di engine block yang berlubang ini. Nah, kelihatan kan? Nah, berlubang. Ini coba saya buka dan akan saya ganti dengan yang baru. Oke. Saya akan buka dulu water jacket yang lama yang berlubang. Coba. Nah, akan masuk sebelah saja tapi. Kasih keluar. Agak susah nih. Susah membukanya ini karena tempatnya juga susah. Susah ini bukanya. Oke. Okay. Nah, dan akhirnya terlepas. Nah, ini nampak berlubang water jacketnya. Oke. Okay. Selanjutnya itu pemasangan water jacket baru. Ini ukurannya sekitar 32 mm. Dan untuk harganya sendiri ya sekitar 3 dolar kalau mungkin rupiahnya yaitu sekitar 33.000 lah ini. Ya. Oke, pasang yang baru. Masukkan dengan ya pipa besi. Ratakan saja dengan ini saja lah, diratakan dengan ini cukup. Oke, untuk pemasangan water jacket sudah siap ya, kelihatannya sih enak tapi kalau nggak biasa ya susah. Oke,
Jadi sebelum dipasang water jacketnya, saya mau dalamnya itu lubangnya itu saya kasih dulu lem atau silikon, yaitu jenis ini. Jadi sebelum diisi air ya tunggu sekitar 15 menit lah biar lem atau silikonnya itu kering dulu. Nah, baru diisi air. Oke. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa ikutin video-video saya yang selanjutnya. Oke.